Banyak petani tidak menyadari makhluk kecil bernama kumbang kepik ini yang memiliki peranan cukup penting dalam mengurangi pengendalian hama. Beberapa serangga seperti tungau, aphid, dan lalat putih merupakan hama yang seringkali menyerang tanaman. Serangga-serangga tersebut mengunyah daun dan buah pada tanaman budidaya sehingga menjadi musuh petani. Keberadaan kumbang kepik atau ladybug adalah predator alami sehingga dapat mencegah pertumbuhan hama dan bisa dijadikan sebagai pelindung tanaman budidaya. Untuk menarik kumbang kepik ke lahan pertanian sangat mudah. Cukup sediakan sumber air, menanam tanaman beraroma harum dan berbunga warna kuning atau putih. Semoga para petani menyadari dan tidak menganggap hama keberadaan kumbang kecil ini.